Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma lam na'lam wa alhimna ma lam nafham faftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abadal abidina wa dahrad dahrina. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bisa lanjutkan kembali dalam pengajian. Yang ulun kuan hormati sekalian jamaah yang kehadir bak majelis tempat yang paling mulia dan liu pahalanya. Jadi yang malamnya masalah zakat, masalah zakat lah mah kitab Sabilal Muhtadin. Mugrib katilah dah, tubuh katilah dah. Tubuh pukul 5 lewat 15 je dah sembahyang li, hantar sembahyang. Pukul 5 20 le baru ditambang. Tinyo nak watek sampai pukul 8 kurang 5. Masya-Allah. 50 minit dia ataupun 50 minit, 55 minit. Jadi memang tema masalah zakat itu dah baca malamnya mustahik zakat dari segi utang. Ha, sebagai seorang yang punya utang. Itu nyo acak lu baca, acak-acak lu bacakan lagi peraturan. Tapi nyo urutan pun fakir. Pihak apa yang mungkin kebiasaan dia nyo matalah utang lu yang jut sebagai orang yang acak utang ah. Tak segi utang. Ya menan. Cuman walaupun nyo sebagai tema, itu punya pertanyaan yang lain-lain silakan dia yang enam boleh. Ya menan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala alaihi wa naf'ana bi ulumihi wa bi barakati amin ya Allah ya rabbal alamin. Kiban Pak Doktor kabar eh? Hatega anda bupulung saya oh. Karena hai long lead. Ya, walaupun kabar umur cukup tegai belum. Ai ko ya. Jadi sebagaimana yang sering kita bicarakan dahulu bahwa yang menerima zakat itu harus punya ilmu atau tahu diri bahwa dia itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Jangan karena perlu uang lantas kita langsung menerima zakat, itu enggak boleh. Karena semua orang perlu uang, semua orang perlu uang ya. Jadi harus ada kriteria-kriteria tertentu. Jadi malam ini halaman 117 jilid 2 kitab Sabilal Muhtadin. Salah satu orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang berutang. Kalau kita tidak termasuk dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat, maka kalau menerimanya itu dosa besar. Bukan dosa kecil, karena merusak rukun Islam. Karena zakat ini rukun Islam. Jadi merusak rukun Islam itu dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi bahaya sekali. Adapun segala orang yang berhutang yang berhak menerima zakat itu empat bagian. Ada empat bagian orang yang berhutang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, barang siapa yang berhutang karena menghilangkan fitnah antara dua orang atau dua buah kelompok. Yang pertama, orang yang berhutang karena ada masalah, ada pertikaian, pokoknya masalah. Ini surah pokoknya. Saina sebuah permasalahan antara dua orang atau dua buah kelompok. Datanglah seseorang bertanya apa masalahnya, ujung-ujungnya duit, bayar dan sebagainya. Ya, jadi orang tersebut menanggung biaya yang ataupun permasalahan yang ada antara dua buah kelompok atau orang tersebut. Sebab yang pertama yaitu dua buah kelompok yang berbantah-bantah, artinya terjadi permasalahan keduanya. Misalnya sebab orang yang terbunuh, ataupun misalnya kita sering kecelakaan. Kalau kecelakaan kan bayar.
atau sebab harta yang lain, atau sebab harta yang dilenyapkan. Misalnya ada harta yang gara-gara sebelah pihak jadi rugi sebelah pihak yang lain, maka hendaklah orang yang menanggung harta tersebut, orang yang menanggung biaya pertikaian ataupun masalah yang terjadi di antara dua buah kelompok atau dua orang, orang tersebut hendaklah diberikan akan dia zakat. Dia berhutang gara-gara untuk mendamaikan dua buah kelompok atau untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Nah, jadi akhirnya berapa utangnya? Saya yang bayar, saya yang tanggung. Ya, betul lagi kan? Jadi gonyan gemutang tu untungnya nyo kencok pengrau. Kalau saya yang tanggung, saya yang tanggung, uang langsung dari kantong itu kan enggak berutang. Jadi enggak boleh ambil zakat karena enggak berutang. Ya. Adapun gini, ini pihak B tidak mampu membayar utang kepada pihak A. Jadi pertikaian. Kemudian datang saya, apa masalah? Utang saya tidak dibayar. Oke, tenang aja. Utangnya saya yang tanggung. Sekarang kamu minta sama saya. Adapun kamu kan kenal saya. Kalau dia mungkin kamu enggak kenal, mungkin kamu ragu. Sekarang utang kamu saya yang tanggung. Jadi kamu minta sama saya. Di pihak A mengatakan oke. Sekarang saya berurusan utang dengan Anda. Berarti lu enggak akan utang, you know. Nyolong je lagi cekut. Ya, benar. Hanya contoh. Hendaklah diberikan zakat akan dia pada pembayaran hutang. Dan jika ada ia kaya, walaupun saya orang kaya, tapi memang hutang, bukan ambil tadi pakai uang pribadi. Ya, contohnya misalnya ya kita tanggung hutangnya. Contoh paling je, saya tanggung hutang dia. Jadi lu ino kena hutang. Irmoh nape kan ada cok pengen anjut ana menele. Jadi walaupun jika ada ia kaya dengan nakat, dengan mata uang, dengan emas dan perak atau lainnya. Artinya ada tanah, ada kendaraan dan sebagainya. Orang kaya lah. Karena berhutang sebab menghilangkan fitnah yang demikian itu adalah umum manfaatnya. Artinya itu adalah maslahah umum. Jadi seseorang yang berhutang untuk maslahah umum, walaupun dia pribadinya kaya, boleh diberikan zakat. Di menyo ketanyo kata tepat mengse na kedai nak buh jaka kali begah pak ketanyo. Hanya lu nak buh jaka minta urung hutang. Itanyo dah minta sebab lagi anjir tu. Dah hutang aja buat urung pakai. Dah pun dah bayar aja hutang lagi ketanyo buat urung pakai. Ketanyo kata dengan hutang, jeut dia lakai hutang. Jeut dia lakai takut atas nama orang yang berhutang. Alasan jih karena pengorbanan kita itu adalah bermanfaat untuk umum. Maslahahnya kepada semua orang, kepada semua masyarakat. Jadi orang yang menanggung maslahah masyarakat itu boleh diberikan zakat. Walaupun dia kaya dengan uang, dengan emas dan perak atau dengan yang lainnya. Nah, yang lainnya adalah harta tidak bergerak. Misalnya tanah ataupun harta bergerak, kendaraan dan sebagainya. Ya kata pun itu. Di baik yo nanggung tanggok. Tapi nya jino pada cok teke tau kena bi. Ah benar. Yang jelas keurungnya jut aju hak utang. Adapun jika dihilangkan akan fitnah itu dengan tiada berhutang. Seperti dihilangkan dengan hartanya. Atau berutang iya, tetapi dihilangkannya dengan hartanya, maka tiada diberi akan dia zakat lagi lunggah tanyo. Maka tiada diberikan akannya zakat daripada bahagian mereka itu yang berhutang. Ya nampak ke contoh. Kalau menanggung hutang, lu jauh juga yang pribadi lu bayar aja. Nyan hana wajib tak bayar li. Nyan hanjut li tak juk hak hutang ke lu. Karena kalau bayar kan selesai. Adapun mana tajak bawa orang lain tak mutang. Karena masalah jak bawa orang lain lu lu mutang untuk lu bayar masalah aja. Kemudian hutang yang lu jawab orang lainnya, lu bayar ngempeng pribadi. Nya hanjeli ya klaim. Hanjeli klaim. Hanjeli klaim PJS lah. Hanjeli ya. Karena kada tanggung. Jadi status ji mentang terutang. Benar. Jadi walaupun apa yang ngirimu, hana cok. Jadi mentang ji ya klaim lah PJS ataupun baitil mal. Jadi kata, menyokata bayar hutangnya ngempeng pribadi karena mesti bunuh yang tanggung orang kaya. Ataupun daya mutang tiga tu bawa orang lain kemudian tak lunaskan. Ya benar. Daya mutang tiga tu bawa orang lain
atau berutang ia, kamu utang lo mbak orang lain, tetapi dihilangkan dia hutang tersebut dengan hartanya, harta ro, maka tidak diberikan akan dia zakat daripada bahagian mereka itu yang berhutang. Jadi gampang mari cara catat cacok jaketnya mesti lum pura-pura orang kaya pura-pura. Jadi benda masalah lainnya baik cok peng pribadi jak lagi aju buat orang kaya lain ini pipeng tak hutang peng ro nah. Ini pipeng tak lum hutang lah bayar banyak kayak pakai padu 30 juta. Mati karena hutang lu 30 juta apa agaknya. Hutang kau pakai. Awak pakai dah bayar aju. Nya hutang 30 jutanya baik dah pelunah walaupun peng rumah lu. Jadi ya minta ada takut yang jun. Ha benar kan? Bahasa tak ke? Baik nang balai. Masuk je kiban. Itu dah bayarnya. Ah berarti kau orang kasi nak ikubi. Jut. Mesti contoh drone. Drone orang kena pegelah pakai gop. Kan nak mutang baklung tu. Ataupun lung urung inang balai tu. Kan nak mutang drone. Lung inang balai kalau nyu. Kero nang ka. Mana iron kena utang baklung. Nyan jut drone ni alake takut. Ha, untuk bayar hutang ke leung hutang inang balai. Inang balai janda. Oh lebih agak lah. Tak ada apa lah dalam kerja dengan janda. Hai. Nyo janda anak anak yatim kan? Nyo janda anak anak yatim lebih raya pahala dalam kerja dengan janda daripada dengan perawan apa janda anak anak yatim. Ya, kemudian. Memperlihat adik kepala je. Baik fikir ke barang. Ya, ya, ya. Siapa? Ya, lu punya ke? Ya, saya takut isteri lah. Ya, boleh, boleh, boleh. Kait tengok dah pegah, dah pegah. Tapi dah perbuah nanti dah. Tidak mampu kita terapkan. Yang lagi-lagi yang nyanjut, nyanjut. Tapi yang kau nak mutang main inang balik kah? Kemudian inang balik mumpep-pep tu. Meruh dan copeng dah nak bayi hutang. Ya, nyalik lah kaya-kaya. Jadi baik roh cok peng roh. Kakak? Oh cara. Jadi hutangnya baik ilai tak bayar dengan peng pribadi. Nyo tak bayar dengan peng pribadi. Hanya leh lah kek hak takut. Bak hutang. Bak hak hutang. Ya menan. Nyan bagi yang bagian pertama mendamaikan pertikaian. Mendamaikan permasalahan. Bagian kedua orang yang berhutang. Karena menjamu. Akan jamuan atau karena berbuat masjid atau membaiki dia memperbaiki masjid atau karena membaiki jembatan atau karena dan melepaskan tawanan misalnya tawanan orang Islam daripada kafir dan barang sebagainya daripada segala masalah yang umum manfaatnya. Maka diberi akan dia zakat sekedar pembayaran utangnya. Ya ile. Jadi yang keselanjutnya adalah na jame lang kampung dayo musu. Na urung tru, tru awar Rohingya. Contoh ju yang paling jelas. Tak tanggung ngaju dayo. Tak pu jame nya maksud tak pu jame tak sediakan makanan kawannya. Untuk tak sediakan makanannya nak cak pengro tu. Raja aju buat toko-toko. Nah, kamu gampung kana jame dari belah di. Nah tertuh ro. Boleh makanan tu ro juta. Laki aju tak mutang aju Nabi baro nanti puluh juta. Bapak toko-toko yang raya. Di kada dang utang tu sertuh juta di dang utang. Nyan je ta cak bak jaket. Atau ada pegak masjid, atau ada pegak madrasah. Atau ada pegak saluran air empat nak pegak sit. Nyo nak pegak titian, nak pegak air lah, nak pegak jembatan, nak pegak air. Jembatan berarti untuk lalu masyarakat. Dia dah pegang luang melasa. Yang luangnya manfaat ke masyarakat. Dia cok pengjakut. Tapi berstatus hutang. Ya, jadi tak minta hutang le. Dia tak minta hutang dah pegang tu. Ataupun yang jenuh mangat tak yang jenuh. Mesti kaya pegang ilai kontraktor. Kalau kaya tanggung lagi tanya maju. Berarti yang biaya bak luang je sebenarnya dah ke. Jadi yang berarti status hutang dengan kontraktor yang pegut jalan. Yang jut dah laki. Dah laki takut. Karena mandumnya adalah masalah yang umum. Ya menan. Tak pegut ikula. Tak pegut balik berat. Tapi berstatus hutang baik bayi dengan harta roh penuh. Nah jamin teruk kampung. Nah rombongan teruk kampung lagi. Nak tahu tanggung. Dah tanggung lagi dia. Ya menan.
Ya. Peng membalut merumpuk jalan lah. Ha, yang di menyo necok. Necok je harus nunin bune bayu. Nyan hana gira udang kan. Nyan hanji cok jaka nah. Yang pertama tak cok je dan niat ju nyo lun milik kelung ya Allah menyo napo ih lung bayu. Kemudian dia tak kata tu urang. Yang ke ya. Hanji cok banyak ke ya. Dan ira no pengen wajib bayu menyo tropo ih. Ha menyo duat menyo situn hana situn mungkin ataupun paling kurang situn. Kadang kata walung kadang ti 2 tahun kira aja kan. Takkan ji 2 tahun enggak pasti nya ti tahun kadang cepat han. Le 2 tahun je dia miliki. Pegak muman ira nang babak masjid pegak muman pegak nang ku imam pegak. Kan tanya tak pegak muman. Pegak muman kan jo mentau. Igo hanya di puan nak saja rumah. Le dah cak pen buat jalan 1 juta. Je cak punya rencana sedak urang. Menyo hana rencana harim cak. Jadi cok jiju dengan catatan ya Allah saya akan membayarnya jika ada orang yang datang. Yang pertama, yang kedua wajib membuat pengumuman satu kecamatan paling kurang. Gak cok, sunat cok, sunat cok. Dengan catatan, ya kak. Hukum ji. Kamu elai-elai pak. Lukatah. Lukatah sunat cok. Yang gak cok tapi mio ke kurung kampung mandum halong bi cok. Karena haik ke bayi dah hang tim ya buka pengumuman. Yang pertama hang tim jok pulang, yang kedua hang tim buka pengumuman tambah kecamatan. Yang gak bene cok iron kena urusan. Bah urusan gak benda. Hukumnya memang sunat. Sunat tak cok artinya nak pahala tak cok dengan catatan. Jika kita berencana untuk mencari pemiliknya dan membayarnya, dan jika ketemu pemiliknya, kita tidak berharap diberi upah. Baik harap diberi upah, minta harap diberi upah berarti tanya beramal karena upah hendak hana pahala. Jadi baik salah nak. Menyoba urang kampung mana lembah halung bijak karena hang ketep ya menyan. Belek beutu. Pakannya bak pertanyaan orang lung pegah lung yucuk karena apa yang raya? Harga tercok. Mie peng-peng mang 10 ribe, 10 ribe. Ben cok urusan mendang. Nah, menan ka? Harum tak cok bila hana tak kerja tak apa pegak pemberitahuan. Cok tok edanyo, hana pegak pemberitahuan. Ya, kiban. Ci tambah. kiban. Ya. Yang kenya ke lebih ke berjo head benda. Ya. Ya benar. Menyo kita nyo hana tak buka pengumuman mandang dosa tadi. Ya benar. Lebih agak, iya. Menyo lagi akai. Menyo akai hantar buka pengumuman lebih agak anak tercok. Mam kalau kita orang bertanggung jawab, kita cari rida Allah dan kita cari pahala Allah. Anak tak fikir pengnit. Tapi ini dah fikir belum mampu kujuk pulang Pak Gop. Nyancok je ila-ila katanya. Tanit dan miliki tatik je lancar lima sah. Anak mendelek. Untuk catatan je. Kalau tak pegah. Babak masjid mendeng. Anak payah letak di babak masjid mendeng. Kemudian tanit latih Allah. Menyai wapa. Lung pulang. Ya. Nyan jut sunat le pala. Kan ini yang tiga mendang ya ibu buat pengumuman ba tunggu imam raja imam masjid. Kan dak pen sribe buat pengumuman ni. Ulang-ulang ti bulan tiga lah gulang le. Ti Jumaat gulang munya mi beu gulang ti Jumaat. Hana menduk pengelu tetap karena yang kukira aji adalah apakah itu barang berharga lah istilah bahasa kita itu mutakawam. Jadi menyo mutakawam ada seribe hai seribe kan jadi belakui mati kan berharga walaupun nauru dengan anak dungli jadinya tetap harus buka pengumuman tak hai dan urusan benih dia enggak baru sunat jo
Yang ke kau betul yang ke benar apa? Jadi sunat cok bila gedanyo tanin untuk tak sedet po sama dengan tanyo tanin untuk tak beramal tak bantu urung yang kagak ada peng. Yang sunat cok napa lah tu? Beda pergi yang ya lain-lain beda pergi upah. Ya. Ya. Ya betul. Ya. Ya ya. Bulan-bulan. Niu telefon apa ni? Ya. Anak orang tak tahu, anak tak tahu. Pokoknya nak. Tetap kubah alamat. Ina alamat lah. Kasih tur buat tu. Ya. Anak tu dia minta telefon. Ya. Anak nak cok mana dulu? Ya. Tajuk dah sudah. Nyan sah bahkan ada kelang yang pijut ben pun belum cok juga orang pijut lewat dua tahun ke haron ada payah pun belum ni yang pun belum lebih agak lah bukan ya punya tempat khusus langian kada tapi payah dia bergerak rumahnya karena kau kadang kan ada yang fikir ada di dicik-cik ulang patah kada lalu mana tinggal di bawah inan kada. Makaji pegak mumanya wajib nan bantah bawah kampung tu bayi dinga liurung sekitarnya. Ha yang kian telah katanya. Maka dia daripada haid dia pegak muman gak beda bubuh dia budak murtahan mengata kau kah. Ha punya. Tapi haid dia haid dah terima pahala. Haid dah lakukan sabah usaha yang usahanya merupakan pahala. Contoh sembilan rawi 20 rakaat haid dia pun man. Nyen kan he nyen padu belum mesti lah tambah kecamatannya. Tajak tak pegak man tu. Ha pegak muman dia ande hotel segala adan. Dah boleh khutbah. Ya, jadi hana urup bubuk yang tu kan. Maka je baik tercok. Buka dah kembali lah mengenai leh. Yang kedua adalah berutang untuk menjamu tamu. Walaupun kita orang kaya, membuat masjid, membuat jembatan, membuat saluran air, membuat manasah, membuat balai pengajian dan sebagainya. Sampai melepaskan tawanan orang Islam daripada orang kafir. Tak tubuh hurung Islam yang kait tawan lekapi tak tubuh. Payah tubuh ngempeng mah ai pilu. Ha benar. Atau barang sebagainya daripada segala maslahah yang umum, manfaat yang umum. Yang umum manfaatnya. Maka diberikan akan dia zakat sekedar pembayaran utangnya. Nyan boleh diberikan zakat seberapa yang dia habiskan untuk biaya tersebut. Dan jika ada ia kaya, dan jika ada ia kaya dengan yang lain daripada nakat sekalipun walaupun dia orang kaya juga sebulan ji. Jadi hanam lah leh dia urang kaya nak pegang melata, ya mutang juga lebih pakai peng rumah. Hantu ja aja buat toko-toko ibirin. Lun kalau pegang melata sekian juta 20 juta be pengnya nutang lun tanggung nabi jaga di lun. Ji aja. Dumna aja kejo, bebe yang eh kejo. Kejo mana bejo sin? Tiga kum kejo 20 juta aja jaga. Ji. Lepas lima juta ajut. Ubi yang berleh lah jo. Kaila ubi yang dibutuhkan. Lebih hanjut berarti. Utang 20 juta. Tajuk lepas 20 juta hanjut. Tapi ini anak hak leh terima. 20 sahaja ajut terima. Ha, kemudian walaupun dia orang kaya. Ya benar. Yang syarat yang bunuh berlaku di dalam. Tegedi kagak bayi kempeng roh. Anak leh tak bayi kan. Anak leh tak bayi hak. Hak takut. Kemudian kelompok yang ketiga, orang yang berutang yang boleh mengambil zakat. Yaitu bagi yang berutang karena ghardun, karena maksud pribadi. Maksud dirinya pada pekerjaan taat atau mubah untuk ibadah ataupun mubah. Nyo baru surah urang ngatin hanapeng. Hanapeng makaji kemutang karena untuk pribadi nah, bukan untuk maslahah umum dan sebagainya yang lagi yang kada apa-apa tak nyo. Ya, jadi karena ghardun maksud pribadi pada pekerjaan taat misalnya untuk ibadah ataupun yang mubah. Ha benar. Yang mubah misalnya ya membangun berakun sesuatu yang dibolehkan. Ha benar. Atau nyo na tahu tapi hendak nyo be awaidan ini bengeh nyo. Ha nyo dengar babi. Atau pekerjaan maksiat. Tengok tak mutang peng kana peng ro tu. Nah rencana maksiat itu, kah? Ya, itu nak bakal jadi taubat.
Tuh, tapi lu tak copeng yang terencana maksiat, tapi dibelanjakannya pada yang mubah. Kata pakai untuk belobre, untuk yang mubah sehari-hari. Bahkan belobre, belobre kan mubah, ti wajib untuk dicit apa je juga. Ha mana? Tablo pakaian yang lebih. Ya mana? Jadi pun rencana mutang untuk maksiat. Apa sajalah mereka. Ya pun maksiat pokoknya rencana. Duduk ada kaya jopeng ya. Karena anak ada pegah bagok. Itu adalah kaya utang tau. Anak ada pegah untuk maksiat. Tujuan ada kaya untuk maksiat. Pantai jopengnya anak jadi ada pupu maksiat. Kata pakai bak hal yang boleh-boleh saja yang mubah. Ya benar. Kemudian dipakaikan pada yang mubah. Atau berhutang karena maksud pekerjaan yang mubah. Dan dibelanjakannya pada pekerjaan maksiat. Adapun dia ada hutang pun rencana ada pakai bak hal yang dibolehkan. Kemudian membalik pikiran nanti lagi jopeng. Karuh dah pakai bah maksiat. Kata belum sabu-sabu contoh. Ya, nya kenggak nya bedu santang ke dalam perah nya. Nya kebak tempat orang ini untuk taubat ujung ji. Kemudian kepake tu bah maksiat. Itu pun jika diketahui qasadnya akan yang mubah pada mula-mula. Nya nya nak syarat baca tambahan jika tak depa bahawa tujuan ini hutang untuk god. Man duda ibalik ipegat ke maksiatnya nah ada boleh lagi tanya ya benar kan. Tetapi tiada kita benarkan akan kasatnya pada yang demikian itu melainkan dengan korina. Tapi baru je tapati jalur ceritanya menyona tanda dan nabukti. Ya, atau berhutang ia karena pekerjaan maksiat ataupun hasil orang ngemutang untuk tujuan maksiat. Kemudian dibelanjakannya akan dia pada maksiat. Pakai lah mbak maksiat. Tak mudra ya. Tetapi taubat ia daripadanya. Kemudian kali pakai mbak maksiat. Mereka taubat itu. Nah benar. Enggak ada-ada-ada ada hutang je. Contohnya contoh paling je. Yang ke korban judi je lah. Bedakan masa. Bedakan berhutang. Yang tak pernah. Narkoba untuk orang galak kaya coba. Jadi nak sirah orang ngemutang pem untuk menjudi. Benar je kira-kira. Untuk keperluan roh ke pribadi roh ke hana belanja rumah hutang peng pak kau untung aja kau judi. Kemudian sadar ke taubat hutang ke mandang pak kau urung hutang naik depu betul pak roh ni naik depu hana depu urung apa pakai untuk judi. Nah ikutnya mandang na hutang pak kau yang kali ke pakai ke judi jino ke taubat hutangnya mandang pak kau ni aja dah bijak ke mandang ya mana. Jadi kemudian bertaubat ia, tetapi taubat ia daripadanya dan ghalib dan kita akan taubatnya. Tanya dah percaya aja kayak taubat. Artinya han akan diulang li. Artinya orang yang kena jauh jaga tak lapor lu nak hutang ko. Sudah baik cerita lagi yang kejadian hutang kayak pakai kemaksiat karuh ku menjudi temannya jino ilung kai lelet ko. Ha kai lelet le orang yang pau hutang tu. Engkau sayang tu kebetulan tanya nak apa yang jaga. Tajuk ke je nah nak buat. Tapi yang tergantung baru anak jauh biji minta orang lain. Mudah-mudahan orang lain yang pun tak jauh kan. Jadi ikut lihat dia nyonya tak percaya kok nyan kagak taubat hang ulang le. Maka hendaklah diberikan akan dia zakat. Nyan boleh diberikan zakat. Bukan wajib. Je tapi takut. Pada sekalian hal yang kalau tak tahu benar. Yaitu imutang kematian. Ada hutang pun rencana kemaksiat. Duduk anak aja deh, kayak pakai ke kebaikan. Ataupun hutang kemaksiat, dipakai kemaksiat. Duduk itu obat. Hutang kadedang bau ring. Karena hutang kadedang. Nyan mandum jut tapi zakat. Nah menan. Pada sekalian yang tersebut itu, dumna tapi sekedar hutangnya jua. Nyaube yang na hutang yang iplemah bukti. Itu pun jika sudah tunai hutangnya nyampi baru jatuh jaket. Bila katuk jatah tempo kailik lagi beno. Mamnyo jatah tempo 6 bulan tu jino yak lake nyan hanjeju. Pegah long na hutang. Tak ada surat, mun tulis ba surat wajib dilunasi bulan 6 2021 nya baby. Karena mentang trip bete, kadang tu kaya geroi, bayi geroi pun tak bayi lagi danyo man. Nah, jadi syarat jut juk zakat ke hutang pribadi bila hutangnya kau wajib bayar. Maka hutang hana wajib bayar. Kan hutang hana wajib bayar bila telah mufuh. Hutang yang galam jatah wajib bayar hana je terima zakat bak hutang pribadi. Ha tira urang misal ji long long hutang ke pribadi long. Nyan buh maksiat ke de? Kalau sebab kali tak pegah benar kah?
Tegedi leng mutang ke pribadi bukan untuk maksiat. Maksudnya hanya istilah taubat, hanya perlu taubat. Tegedi leng mutang ke pribadi untuk maksiat. Kabeh peng kada ada utang kemudian leng taubat. Kemudian leng kailit lepa utang sama dengan utang kau wajib bayar. Apa kailit? Sangkira hanya tuk tangai pandai alit ke? Nyo katuk tangai jatah tu dah menyanyi di bulan. Makanya leng leng yak mengadu ba urang-urang yang kira-kira ana rezeki ana wajib gebayar zakat untuk leng lakai hak zakat. Ubena ube yang leng mutang dengan catatan utang bekai lake le urang yang pautang ataupun bak perjanjian katruk masa bayi. Itu pun jika sudah tunai hutangnya dan lemah ia daripada membayar dia leng hanapeng. Bende leng leng mutang ke pribadi. Utang kadang pengna hangku cau ataro nya hanjur. Jadi yo memang hanjur yo. Artinya lung hanapeng utang ke pribadi lung dan utang ka wajib bayar. Bila lung pura-pura hanapeng mantengna tanoh ke rumah. Karena tanoh ke rumah punya hutang wajib pula oji. Sebab rumah tanya yang perle tanah ubi rumah ka kupura ada halaman. Ya ka. Ya, yang contoh nah harta. Nyan itu pun baru je tabi utang tabi jaket ke orang yang mutang pribadi bila masa utang ka wajib bayar. Cuman orang yang laki utang getim sabar-sabar. Ha, hana ge adrop. Utang ka wajib bayar manyo getim bi tempo lom segitu. Artinya nyo ku sabar 3 minggu tu. Padahal kat bulan ka wajib bayar utang. Tapi gebi sabar 3 minggu tu hana ge adrop contoh lagi nyan. Kemudian peng pribadi hana lemah ia daripada membayar dia. Kemudian maka jika tiada ada sertanya sesuatu daripada harta, hendaklah diberi akan dia zakat sekedar pembayar hutangnya. Jika ada sertanya harta, tetapi jika dibayarkan dia akan hutangnya, niscaya jadi miskinlah ia. Maka hendaklah ditinggal setengahnya daripada hartanya sekira-kira memadai akan kifayahnya dan setengahnya akan pembayaran hutang. Jadi sampai ke kalian harta haji dumna tinggal. Artinya menyo urungnya tabi hartanya tabayu utang, kada bayu utang, taju utangnya. Kemudian jihana harta, kabihana harta. Karena kai bayu utang mandum. Nyan giyubi ke kifayah haji. Arti kifayah kebutuhan jih dalam siuro-uronya. Tiga tu ulang-ulang. Jadi syarat pun adalah hutang bukan wajib bayarnya. Bapak contoh hutang pribadi. Kemudian orang yang mutangnya hae ke bayar. Hae ke bayar gara-gara hana harta pribadi atau hana usaha. Amanan. Maka jika tiada sertanya sesuatu. Artinya kosong habis. Hana li tepu harta saja anda. Nyan yang tabi adalah hendaklah diberi akan dia zakat. Tabi takut dumna seukuran pembayaran hutang. Kaile koma. Dan jika ada sertanya harta, menyona tinggai harta balung BO tapi hana raya. Tetapi jika hartanya lung bayar ke hutang, niscaya jadilah miskinlah. Nyo habis harta lung hana pu pajuli. Jadi lung musna harta. Menyolong bayar ke hutang habis hana merumpa hana mampu pajuh leh jid ke miskin. Ya menan. Ya. Jadi miskinlah ia, maka hendaklah ditinggal setengah daripada hartanya. Jadi harta lung berarti baik bayar hutang ubah setengah ke kebutuhan lung dari zakat jauh tu untuk tutup hutang. Jadi setengah daripada harta lung bayar zakat nak tinggal di tengah tu utang baru yang laki berhata tak sama dengan yang tak pekah utang nak bayar penuh bayar di tengah. Berarti orang yang nak zakat gejuk sekedar si tengah utang karena nak harta draw di tengah. Hanya nyambat contoh si orang nak utang pribadi menyoga bayar ngempeng roh ke je ke gasin ke nyoga gasin bibit kan gasin pura-pura makna gasin je hana honda hana tanah. Nah rumah dan nah tempat tinggalnya tetap kira kasin. Benar. Man menyo hana tanoh ino na tanoh bilang je nya hana kasin. Benar. Jadi dia kata sira urang yang kena hutang pribadi.
Mesti utang 10 juta. Kemudian lontuan juga pina harta 10 juta. Menyolong bayi 10 juta habisnya sama dengan lu enggak kasihin. Nyan pegot pegot dua. Berarti 5 juta lu bayi, 5 juta tu yang minta baca kut. Ya laki aja ke kedai 5 juta ke 10 juta. Ha, jadi 5 juta tak laki aja ke 5 juta tu tak ubah hai tanya perle untuk pu kadang. Ya menan. Jadi orang yang mutang duk pribadi je ya laki aja ke. Nyo yang gepegah je bende wajib tabi hana wajib tabi. Tak ada orang hana semayang. Orang tak ada orang bua. Orang tak ada orang lagi bunuh yang mutang untuk sebab pembuat maksiat. Untuk mabuk dan sebagainya. Pandangkanlah tak habis jaga kerja. Kau menang? Ya, menang. Dia nak minta orang lain mendang yang kira-kira lebih salih daripada haji. Cuma kalau nak pegang hukum, seandainya terjadi buat anak kemudiannya, nyanjut. Jut tak jut. Tak bayi hutang je. Man menyokong cara tu sang. Tata lagi yang baik tak jut hari. Hai urut berwakai pun tak jut. Urut pun mati pun tak jut. Kau menang? Tak apa lagi urut anak semayang. Sah tak tajuk tak bayi jaga. Man pun anak lain orang yang terima jaga telah ikut jalan ya menan. Jadi tak minta orang lain dile ya kak. Ya menan. Jadi menan cara aji. Nah sambungan lawan kalau habis ya. Jadi dibayar hutang setengah dengan harta roi, setengah tu dibayar daripada harta zakat. Sekira-kira memadah akan kifayahnya kubah harta untuk ngasib belanja seuro-uro. Dan setengahnya akan pembayaran hutang. Dan barang yang kurang daripada pembayaran hutang ditambahi dengan harta zakat. Yang kira-kira lembukah tak yuk. Menyuna kurang daripada bayi hutang hantip dah tambah harta zakat. Nyan ba urung yang hana buat. Menya urung yang nabut di uro na gaji di uro. Nyan hana tak abis harta lagi yuk. Ya menan. Dan hana tak tanggung putakan kebutuhan sehari-hari. Karena di uro karena atra kesinggung, nak tengok. Atra kukulau, nak kukulau. Ha, benar. Ini orang yang hana harta dan hana hitam mongpeng yang tetap diuruh daripada gaji ataupun daripada model-modelnya lah. Nah, pertanyaan. Buku kalau ini lah. Boleh. Bahagia dia lah. Ya. Oh, cerita hutang. Ya betul. Bisa dihilang karena surga, enggak bukan semata dosa kecuali lupa. Ya, jadi yang berkeluarga Allah buat dosa. Rayatan masalah utang. Utang masalah. Dan yang mau perang baca lah Allah, hanam utang, hanam pun. Kemudian di pulau akhirat itu, apabila ingin berhutang meninggal dan tidak selesai hutangnya, tentu nanti di akhirat akan ada balasan uang. Jadi dengan urut hutang. Ya. Aku pahala di hidup hutang atau dosa di hidup hutang. Ya betul betul. Nah, yang cerita tadi. Ya betul. Jadi pertanyaannya yang itu. Mesti urut hutang mati turun dulu. Di alam hutang itu turun bongkot dulu. Jadi urut akhirnya kan dibalas pahala itu. Apabila hutang ini mengembalikan hutang. Ya. Wajah kasih turun hutangnya ini bayi memang. Nah dalam urung yang berhutang guna pahala. Urung yang biutang. Urung yang biutang guna pahala. Ubi raya pahala tu. Nyanyi istilah je putra. Ada kena tabuh satu barang yang menghasilkan devisa selama 10 tahun. Jadi tidak mengsebi pahala selama 10 tahun. Bangkai biutang nali pahala. Ya, kak setop pahala je. Ya, benar. Jadi sebenarnya ya, yang gak utangnya yang gak baik-baik dia ngarep pahala. Ya betul. Tapi yang hai dah terima ke? Ya. Jadi nak pahala apalagi kitanya tasabar. Kan cukup hebat tasabar. Peng dina bagop dan lecok hanjut. Ya. Nyen tasabar, nyen gebi balasan Allah Taala. Allah kira mandum perasaan hati yang timbul bak kitanya. Putakeun masalah yang timbul bak kitanya. Kitanya peng dina bagop berita. Peng ro detan. Ina bayu hai. Dan nak cok atas rumah sayang tu. Kakak tak sabar ya Allah dah kutuk dadah. Nabi ya Allah haji berkaya lu berkaya. Yang tak leh pahala tu. Yang aku pun nak. Ukuk leh nilai yang. Maka haji hutangnya orang apa yang nak kap-kap ego. Hari punya tak kap ego. Tak keng-keng kegop. Yang pahala pun hutang kegop. Habis gara-gara tak. Tak pebruk kegop. Ribah kegop. Keng kegop. Jadi leh orang ini. Wateka kaya laki hutang haibi.
kah ke macam-macam ke urang mutang. Gungke sampai mak-mak ayah-ayah haji. Lebih ke beda bi menyotanyo tingkat keimanan kedanyo dumnan kesabaran tanyo dumnan lewat utang kah haid dabe ye kah haid datun lebih ke beda bi. Ah benar. Tapi yang gak kebat yang gak tetap bi dan sabar teh nai bayu. Kemudian lung pegah ke urang yang mutang. Gitanyo yang mutang jino baik lagi akai PKI jino dumka 2020 sa kalau lagi PKI ya kai dum. Nanda on kira aju 2020 2020 sa. Nya yang susah urang kaya yang pautang yang susah. Santang gonya mutang ba urang ngatinya. Yang kenyang ke pegahnya akai PKI ya. Nyo kan? Ya. Ino kamu balik santang tanyo yang mutang Pak Ji. Ya. Santang tanyo urusan tanyo payah dak sedek Ji. Padahal panelengnya. Jadi inya cukup raya urung. Gino kan tonyo, hai kan tonyo katrip kan buka ka. Urung mutang kuraya dosa. Tak raya dosa, maka yang gak beda mutang. Kiban si tak harapkan mendang berbantu oleh Allah Taala tak sabar tiga minggu untuk urang ketujuh kanan de bantuan daripada Allah Taala. Ya, baik ni apa? Baik-baik ditanya tak mutang karena bak utangnya raya tak terjadi dosa. Sakit hati gop gara-gara telat tak berhutang. Tanya dosa apa hutang? Ya, benar. Gara-gara tanya tak perlu tapi. Ya, benar kak kan? Malung peringat nyo baiklah nyo tu baik rugoi tanya kan? Tanya baik napa lah anjir tak cakap. Malung peringat ke orang yang putang-putang ke gop. Niat tunggu jut, niat tuntut jut, yang baik ni genggun. Yang tidak hak roh ni untuk tuntut, kau menan. Baik ni yo, kau bungeh tu, ladung kau pertama dalam penjara. Ya kan? Ladung kau pertama dalam penjara. Yang kan kau terjadi masalah baru, kan? Kau terjadi dendam. Berarti yang paling inti kan, baik sakai-sakai dendam tu ke orang yang tanya je utangnya, baik sakai-sakai dendam. Bungeh tu je tempat bungeh dan naik bayi utang, dendam tu baik. Ah cukup lek kejadian. Nyolong pegah baik tampe. Lita putang hana pala ruko. Ha ne? Aku kurla ka? Ha na'udzubillah min zalik. Yang kada je baik lagi nyan. Jadi jino mano ai? Ya. Kibang kibang kabar eh nan. Kibang Pak Doktor. Kabar eh hutang. Ya. Yeah. Tabo miliar. Jadi kuatnya meninggal di situ dengan Pak. Ditanya Pak Ge. Tanya orang yang tadi utang tadi Ge. Tapi itu sama Pak Ge anaknya Ge karena tadi itu punya di situ lagi lah. Ya. Jadi Ge nah apa? Menonya tak dile yang boleh pegah kan dia ke pegah wajib tunggu yang ke wajib tak mele wajib tapi ingat urung mutang yang katua supaya aji berhak lang dosa karena utang badannya nya lagi tak pegah di urung hana temayang supaya be dosa karena itu mayang. Jadi urung kadang katua ikut utang tak pegah hati utang lung giban itu mana contoh yang sederhana. Jadi supaya aji ingat ingat di ngentingatnya sama dengan aji hantar jerumuh lang dosa nabi utang. Ya wajib pegah lagi kan. Kan wajib tak tunggenyo kata tutut urung wajib tak meleh ri kan. Nya maksud wajib tungge apa? Wajib pingat. So le dosa urung hana di utang apa? Yang urung hana di utang apa? Urung hana bayi utang. Ini hanya diutang, peng nak? Peng nak? Kau tu urung hanya diutang, tapi nak peng? Kau kena tambah kan? Kau boleh kan? Pertanyaan kan? Urung yang pertama hanya bayi utang, tapi peng nak? Sama dengan bohong sebi. Kau tak boleh. Oh, ya, jadi kau salah rodo. Dengar le, nyo dengar le. Makaji urung yang biutang gegop pihak ladum hanya mumpum. Tanya om yang kata biutang gegop. Nya nasyarat ba Allah Taala memang hendak pegang.
Syarat bayar hutang yang pertama jatuh tempo dan kaya. Nyan menyona tak pegut tempo. Menyona tak pegut tempo kukun hutang hal. Arti hutang hal. Hana syarat pajan bayar. Nyan bayar je pajan. Asai kaya wajib bayar. Makna kaya nyan. Kalau lebih daripada kebutuhan tiuro-uronya. Nyan lain hutang aja. Menyutang yang hana mutulih pajan bayar. Nyan bayar ji pajan. Asai kaya. Makna kaya bekna bayang namoto. Lebih daripada berih diuro. Karena masalah perle biaya ketinggal jadi tak tinggal. Nyo cukup lu dosa orang. Utang hana gepegot pajan bayar. Sehingga wate mesti kada mutang. Uronyo si juta. 3 minggu ke hidanyo. Kenapa yang dijuta itu tinggal? Yang kau wajib bayar yang ada urusan dengan apa kebukaan mendang mutang? Yang kau wajib bayar itu yang kan dijuta itu tinggal wajib bayar. Sejuta satu ribu kau wajib bayar. Pakai tempat kebutuhannya diurut satu ribu ada kerajaan juga. Jadi itu yang nak lebih sama dengan yang lebihnya wajib juk kutang aju. Yang cukup raya dosa urung yang mutang lagi yang. Tanya iron tanya dosa urung yang mutang hana gebaya karena hana peng. Hana dosa agaknya rak segi hana gebaya karena galom kaya. Tapi hutangnya wajib bujuk sampai uro kira. Bila hae bujuk gara-gara agaknya hana ha, memang lih gemutang hana gebili kaya oleh Allah Taala. Berarti nya uro akhirat kake getanggung dosa ataupun menyohana dipumah, hana dipumah lepo hutang. Nah, getanggung dosa urung hutang ataupun gejuk kebaikan. Pilihan pertama gejuk kebaikan. Gunya nak kebaikan cok pahala lung geron karena lung hana sanggup lung bayu hutang geron. Nah, tapi kebiasaan kan lagenya urung. Nya tapi cerita masa depan. Urung ateka gelup lang kubu. Nyan bangga kuburan ya Allah. Cukup ngeri ke kuburan, cukup leo perlai pahala duk dalam kuburan. Nyan mandum-mandum utang yang naik dia mandu kubulunah. So urung yang urung kaya. Yang goknya yang mutang lekap tai bayu. Nah, misalnya contoh orang yang bukan anak 1 miliar. Nyan menang melinggai pada lagu bubat dari Masya Allah cukup leo perlai, perlai pahala. Ya Allah utang 1 miliar ya hana leo anggap leo. Ya Allah leo lebih pahala mandang. Hana taklik lebih raya. Hana bengih dulu leo kurung anak bayu utang. Sama yang tanggap pahala. Oh yang tak boleh pahala. Ah, benar. Jadi urung yang hana peng, hana kebayu utang, hana dosa. Hana dosa hino di alam leh tak boleh hino hidunya tak leh. Tapi kaya wajib usaha terus, wajib usaha terus, wajib usaha terus. Yang dosa urung yang nak kelebihan hana kebayu utang. Tak sampai je dosa. Lagi hana dosa mayang, tak sampai dosa. Tak ngeri lagi, oh ngeri aja hamburkan. Nyo panjang masalah utang mah hana terbuat baharonyo. Yang betul ke ban? Yang butui gurung yang mutang yang rencana mutang bek nali rencananya yang butui yang berat ke apa kebutuhan ke kemudian yang butui lem gurung yang kajuk juk utang ke gop nya yang butui kena ju ya Allah menyunai bayi lung cok menyuhanai bayi lung lebih pahala mendang lebih rezeki lainnya yang paling gede Allah gebi dan tanyo akan gepu mewah di landonya bila na utang tak ikhlaskan takun ya Allah menyai bayi lungcok menyohanai bayi nabi ji bukayai lung pumaah gaji nya hanapi ada ke ni lung nabi lain hanapi ada ke dum ke kirim lain ke gede yo nyan mandang demat ha sah ke ban kon nitah na begah tujuh tu lang alquran geduli nyan tujuh tu na alquran menyembah hari nabi lebih lo nyan ke mana yang betul ji. Engkau ndak oh kak, nyang kemana yang duit? Nanya kan, wate kan siap tapi utang ke gop? Nyang bekas siap tak sabar bro akai jiu ke gara ya, iplung plu. Bekas siap lagi ya, mah bed lebih ya, kira bukan mana kena lebih agak bed tapi ya utangnya. Bahkan nah hukum kata turi si rawur ngah saya utang bagok saya masalah ada bayarnya hari umbi keji. Adapun kalau pengalaman pak rawat, asai tapi utang kejinya menyebayu payah pergi. Hari yang dapat hutang keji, sebab dengan dapat hutang sama dengan tak pegang masalah baru. Jadi kerja dapat hutang ke urung lagi hari yang. Jadi menan, ini baru biar ulang pegang. Urung yang mutang yang lebih ke, bekna rencana mutang. Karena hanya rencana tak mengelang masalah. Ada urung yang pautang, hanya pegang, tanya mati yang nak tenang. Oh, kena jatuh, tinggal, pajak hutang, lelung bayu, pajak nyok, pajak nyok, tetapi lagi ya kan.
Orang yang kena kemampuan kebila Allah yang uronyo kata bi utang ke gop. Tanya uronyo butakui hana de gak tu sehingga hana butuh tak cok peng utangnya. Kecuali kade de hana pat dah gelenya ni rumah je tak pun enak dah cok. Dah gak hana urang lagi yang jaring lagi kan. Jadi selama kita nyo kalau dihajatkan kebutuhan mendesak untuk tak cok utang be dah cok re, tak pre pala benda. Dah raya pala raya, dah bantu urungnya. Baik dah mendawa hari. Nya menyotanin ikhlas ya Allah. Menyai bayi lung cok. Menyai bayi ya Allah. Nya biji berkaya. Lung mudah urusan. Dum gebil Allah. Sa banding bijur tu. Dalam Al-Quran. Allah alam bisawab. Jik lagi kan. Ya benar lah. Kira-kira. Jadi dia ambil dumpu dosa. Tak mutang bi dosa. Tak putang bi dosa. Padahal statusnya mulia. Orang yang tangan di atas. Tapi gara-gara hadapi, oh, hadapi urung mutang. Tak temuna. Tapi tak pernah mang penjara kok. Na'udzubillah. Fizalik. Lalu nah hadis ini yang awak utang ya, orang siapa memberi pinjaman kepada saudaranya selama belum dibayar, maka dia mendapatkan seperti bersedekah sebesar ini. Nyan ke mutaboh pe hadis lagi nyan du hadis lagi. Iya bantu urang. Demikianlah mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian ya Hana Abi dan tambung lauke. Allahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu